Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okey, pagi ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah hadir ke video saya selama ini. Jadi, mereka adalah penyokong, pendukung saya semua. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih. So, bagi mereka yang baru hadir ke channel saya ini, please tolong ya. Tolong saya tingkatkan video channel saya ini. Okey. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih juga. So, okay, sekali ini saya nak buat satu lagi video reaction. Jadi, biasanya saya akan buat video reaction yang saya ambil dari YouTuber-YouTuber dari Indonesia. Sebab di Indonesia banyak YouTuber-YouTuber yang berkualiti. Mereka membuat banyak video-video yang menarik. Video-video informasi yang boleh kita share untuk rakan-rakan semua. So, okay. Ini kita saya nak buat anda semua menonton video yang saya react ini, iaitu video yang bertajuk pertama di Indonesia gedung kembar moden dan berteknologi canggih Twin Tower Makassar. So jadi saya tengok memang desainnya, kalau tengok dekat dia punya thumbnail, memang desain sangat sangat menarik, sangat cantik. So jom kita layan. Okey, 1 2 3 layan. The Twin Tower Makassar. Memang cantik. Dikelilingi oleh sungai ataupun lautan. Memang cantiklah. The Twin Tower Makassar dibangun di lahan seluas 8 hektar yang terdiri dari 35 lantai. Pada tower 1 difungsikan sebagai kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta perangkat kerjanya, dan juga terdapat sky dining serta overviewing deck sebagai fasilitas publik. Pada tower 2 difungsikan sebagai kantor DPRD dan hotel berbintang dengan fasilitas sky infinity pool di rooftopnya. Masing-masing tower gedung mewadahi fungsi kantor pemerintahan eksekutif dan legislatif. Area podium difungsikan sebagai pelayanan publik dan komersial. Permainan cahaya menakjubkan. Dengan demikian, gedung Makassar Twin Tower diharapkan bisa mencerminkan identitas kota Makassar dengan mengadaptasi kapal pinisi dalam bentuk modern. Mampu memperkuat roda perekonomian di wilayah timur Indonesia sekaligus menjadi landmark baru baik untuk kota Makassar maupun untuk negara Republik Indonesia. Cantik. Sangat cantik, sangat indah. Memang modern. Ini satu-satunya bangunan yang sangat indah di Kota Makassar. Menjadi landmark terbaru, terkini.
groundbreaking, pecah tanah untuk peresmian pembinaan Twin Tower di Kota Makassar ni. So setakat tu aja video tadi, sangat menarik. Satu desain bangunan yang modern, yang mempunyai ciri-ciri terkini, ciri-ciri canggih untuk pencahayaan, untuk ruang udara, memang apa yang diperkatakan tadi sungguh menarik. So setakat tu aja video tadi. Okay, peace bro.